karyawan Kompas Gramedia Radio Network Manado melakukan aksi berbagi takjil di kawasan Zero Point, pusat kota Manado pada Selasa sore. Dalam kegiatan bertajuk Ramadan Berbagi Takjil, mereka membagikan 100 paket untuk berbuka puasa. Selain kepada warga yang melintas, takjil gratis juga dibagikan kepada para pengemudi dan penumpang angkutan umum, pedagang kaki lima, hingga petugas polisi. Aksi sosial ini dilakukan dalam rangka berbagi kebaikan kepada sesama di bulan suci Ramadan. Kompas Gramedia Radio Network Manado menyiapkan 500 paket takjil yang akan dibagikan selama 5 hari di 5 titik di kota Manado. Sore ini adalah kegiatan sosial dari KG Radio Network Manado, itu sempat kegiatan aset radio. Ini merupakan agenda tahunan kami untuk kegiatan sosial bagi-bagi takjil bagi umat muslim yang menaikkan ibadah puasa pada saat hari ini. Dan kami juga melaksanakan kegiatan ini ada 5 titik selama 5 hari. Selain di sini, juga selanjutnya akan diadakan di Taman Kesatuan Bangsa, kemudian di Pertigaan Singkil, lalu di Hotel Kuda, dan di depan IP Center, Megamas. Total berapa paket yang disiapkan? Total 500 piece. Kompas Gramedia Radio Network Manado menaungi dua radio swasta ternama, yaitu Smart FM yang menyasar segmen pelaku usaha dan Motion FM dengan segmentasi profesional muda. Yongke Londa, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.